Berpakaian layaknya pria dengan jaket bertudung, seorang ibu rumah tangga terekam kamera pengawas membobol sebuah toko telepon genggam. Tanpa halangan, pelaku menggasak HP dan uang tunai 2,2 juta rupiah dari etalase toko. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus perempuan warga Desa Kayangan Jombang, Jawa Timur ini berdasar rekaman CCTV dan sinyal HP curian yang masih aktif. Saat diamankan, handphone hasil curian masih digenggam di tangan wanita ini.